Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam selaku pengacara majlis, pengurusi dan ahli yang terkuasa Masjid Darau, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Kada pada malam ini Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita peluang untuk kita bersama dalam majlis ilmu, walaupun di saat dunia hari ini agak gawat sikit. Nah, gawat dengan ujian Allah SWT. Dihantar mari dunia, dihantar mari ujian dia dengan satu benda yang tak nampak. Allah Ta'ala sebut, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Kita tak tahu tentera Allah Ta'ala ni, dia yang tahu. Ada kala dia hantar mari angin, ada kalanya mari halilintar, kali ni dia hantar mari COVID, tak nampak apa-apa. Tapi kita jadi takut dah. Nak salah dengan orang apa tengok ai. Boleh salah kau dah ni. Tak. Macam-macam nak mikir, siapa majlis ilmu pun banyak yang sudah ditangguh-tangguhkan, tak boleh nak pergi apa. Ada hotel setengah tempat solat Jumaat pun ditangguhkan. Macam-macam lah, negara-negara kita tengok. Kita kata itu semua adalah kerja Allah SWT. Dia nak cuik kita, nak uji kita, nak suruh kita sedar bahawa apa yang aku buat ni kuasa Allah Azza wa Jalla. Tuhan hantar mari, hak besar pun dia hantar mari. Nah, dengan tsunaminya, dengan apa ribut taufannya mari, dia hantar mari hak kecil pun boleh juga. Apa benda hak kecil? Banjir. Banjir ni air tu kecil aja, masuk dalam paip pun boleh. Masuk dalam penyerok peleting pun boleh. Nah, tapi dia mari banyak, boleh belaka. Sekali dengan rumah orang dia akak, sekali dengan apa pun kampung pun tergelap. Sekali ni dia mari dengan virus ni, virus COVID ni, habis tak tahu apa benda. Maka para jemaah sekalian, bila kita bincang tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah pada perbincangan sini ana baca sebuah kitab. Kitab ni menarik, nama dia Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun sallallahu alaihi wasallam. Al-Lu'lu' Al-Maknun maknanya permata mutiara yang tersimpan. Biasalah ulama-ulama sirah ni, dia bahasa nama kitab dia tu lebih ada seni nama. Maknanya mutiara yang tersimpan pada membicarakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, dalam kitab ini ana ambil khas bab yang membincangkan tentang Al-Isra' dan Mi'raj. Sebab tajuk kitanya nak ulang kaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi ini di antara sirah yang tak habis. Dan dia tidak mati. Karena itu para ulama mengatakan sirah Nabi. Berbeza dengan cerita, cerita lain orang panggil sejarah. Nah, kita baca sejarah tu, sejarah ni nak baca sejarah ya, boleh tahulah Jepun masuk tahun berapa, British mari tahun berapa dah. Tapi bila kata sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna suatu sejarah hidup yang lengkap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, daripada dia belum lahir lagi orang duk bincang dah tahun gajah, mari Nabi kita lahir, kemudian Nabi kita wafat, apa peristiwa yang berlaku, semuanya telah dinukilkan oleh para ulama Islam untuk menjadi contoh, pedoman dan tauladan kepada kita sampai kepada hari kiamat, insya-Allah.
Para jemaah sekalian, bila kita kata al-Isra wal Mi'raj, dia ada waw. Isra dan Mi'raj, maknanya ada dua, ada dua benda. Dua perkara yang nak dibincangkan. Yang pertama, bila kata-kata al-Isra, apa makna Isra? Isra itu maknanya berjalan malam. Bila kita kata Isra, makna apa? Jalan malam. Kena ingatlah. Ini contohnya kalau kita ni berjalan malam ni, naik bah nak pergi Kuala Lumpur, itu dia panggil Isra tu. Jadi Isra lagi kita ni. Isra makna berjalan malam. Sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam Quran, subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Di mana asra memperjalankan hamba dia. Isra makna apa? Berjalan malam. Kemudian bila kita kata wal mi'raj, apa nama mi'raj? Iaitulah naik ke langit. Itu makna mi'raj. Mi'raj dengan makna al-uruj, naik ke atas. Kalau kita dari sudut bahasa lah, contoh kita duduk sini, kita naik menara tinggi, kita kata mi'raj. Boleh. Baik. Dua perkara ini, dua peristiwa yang berlaku ni, Isra dan Mi'raj, bermakna ada dua peristiwa besar yang berlaku. Peristiwa Isra berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan dia dari Mekah ke mana? Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis sekarang? Ha? Di Palestin. Nah, Palestin sekarang dikuasai oleh siapa? Ha? Oleh buah-buah Israel Yahudi. Nah, ini kita kena tahu. Kiblat kita yang pertama, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan pada malam tu, tujuannya apa? Supaya kita ni kalau tak ada peristiwa Isra Mi'raj ini, jarang di masjid kampung ni orang nak sebut tentang Palestin. Nah, kecuali penceramah-penceramah daripada Syam, daripada Syria, daripada NGO-NGO ni, barulah dia bawa cerita. Tapi oleh kerana adanya peristiwa ini dan Allah telah sebut dalam Quran, maka boleh katakan pendakwah-pendakwah kita, penceramah-penceramah akan sebut peristiwa yang besar itu. Baik. Kalau orang kata Isra maknanya perjalanan malam, dari mana dipanggil perjalanan ardiyah, jalan atas bumi daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, orang berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis naik unta berapa lama? Berapa lama? Tak ada dengar cerita. Dengar dah, dah. Tak ingat. Biasanya masyarakat kita ni dia dengar ceramah lepas tu lupa. Ha. Perjalanan dia naik unta sebulan lagi sebulan balik. Berapa bulan? Dua bulan. Tiba-tiba Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku pergi malam ni balik malam ni juga. Pelik kau tidak? Ha? Zaman dia tu pelik kau tidak? Pelik. Orang tak akan boleh terima dengan mudah-mudah. Ya hei, dia kata pelik ni. Tak? Kalau kita ni orang duduk sini, tiba-tiba pagi-pagi esok duduk cakuh kedai kopi, dia kata semalam saya pergi Kuala Lumpur balik hari ni. Mungkin ke apa? Jalan kaki. Mana agak? Eh? Dia ni kena corona ke pun. Nak buat cakap pelik ni tak? Ha, tidak, tak cukup makan ubat ni. Ha, tapi kalau dia kata dia naik kapal terbang pergi semalam kelik, kita kata munasabah. Maknanya peristiwa yang berlaku 1400 tahun lebih dulu di luar kotak pemikiran manusia. Sebab itu nama dia mukjizat. Kan Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beri kepada dia satu perkara, nama dia mukjizat. Mukjizat tu makna apa? Apa dia makna mukjizat? Mukjizat ni artinya suatu benda yang lemah orang yang tak boleh buat. Dia panggil benda di luar daripada adat kebiasaan. Dalam bahasa kita, bahasa kita akhir dia panggil khawariqul adat. Benda yang cari adat, mana luar biasa. Baik. Kalau daripada Baitul Maqdis naik ke langit pula, lagi orang tak percaya, zaman tak ada jet. Zaman sekarang ni kalau naik tu ada juga orang naik dah. Baru ni apa nama Syekh naik pelangi tu.
Lepas tu turun mari, hidup molek. Itu dia panggil dua perkara. Para jemaah sekalian, kita tanda Allah SWT telah isyarat kedua mukjizat ini dengan firman Allah Taala dalam yang pertama perjalanan Nabi Isra daripada surah Al-Isra. Surah Al-Isra cerita tentang Isra ni berapa ayat? Mana anak-anak kita hak tahfiz ada? Berapa ayat? Satu ayat saja. Waktu banyak-banyak ayat lagi tu, semua tu Allah Taala cerita tentang kejahatan yang dilakukan oleh puak-puak Bani Israel. Dilakukan oleh siapa? Nama dia Bani Israel. Mana dia ada kaitan dua tu. Oh ni si penjahat duduk sini. Nah, itu dia panggil kaitan dua tu. Ayat Isra satu ya. Tuan-tuan baca ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuryahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Satu ayat ni je cerita Isra. Allah kata apa? Subhana, maha suci Allah. Ulama-ulama tadabbur Quran kata kalau Allah Taala gunakan kalimah subhana menunjukkan benda tu sangat besar. Peristiwa aku nak cerita kepada kamu ini besar. Apa yang besarnya? Asra, Allah Taala memperjalankan hamba dia. Dari mana? Dari Mekah ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Para jemaah sekalian, kita orang beriman ni bila kata Allah memperjalankan, rasa pelik ke tidak? Tak pelik lah, sebab kuasa Allah Taala mengatasi segala-gala. Tuhan nak pergi mana pun ikut dia lah, kuasa dia. Kan? Iza arada syan an yaqula lahu kun, habis cerita. Tuhan nak pergi jalan. Tuhan kata, aku bawa dia. Bi'abdihi, dengan hamba dia, hamba Allah Taala tu siapa dia? Semuanya sepakat ulama tafsir kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sinilah menunjukkan bahawa satu peringkat manusia ni dia panggil maqam al-ubudiyah. Tahap perhambaan itu menghamba abdi, menghambakan diri kepada Allah Taala, itu dah dipanggil peringkat yang paling tinggi. Kita kata kita ni hamba Allah, cukup. Nak pergi hamba siapa lagi? Kenapa nak hamba benda lain? Kan? Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Daripada masjid haram kepada masjid yang jauh. Alladhi barakna hawlahu, yang kami berkati sekeliling dia. Jadi bumi Baitul Maqdis ni dipanggil bumi yang diberkati. Bumi yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa nama dia bumi, bumi diberkati? Sebab di sana terdapatnya para anbiya alaihimus salatu wassalam. Banyak nabi-nabi duduk di mana? Duduk Baitul Maqdis. Nabi yang duduk di negeri Arab di Mekah berapa orang? Ya dibangkitkan di Mekah nabi seseorang ya sallallahu alaihi wasallam. Tapi hok mari adalah bermula dengan siapa? Nabi Ibrahim mari. Kemudian dia tinggal anak dia. Siapa dia anak dia? Nabi Ismail. Tapi yang betul-betul ori lahir di Mekah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di bumi Syam, bumi Palestin, boleh katakan ramai di kalangan para anbiya alaihimus salatu wasalam lahir di sana, tinggal di sana dan banyak tempat-tempat. Waktu anak pergi melawat di negara Syam, banyak kubur-kubur nabi di sana. Tapi ahli sejarah kata betul tak betul tempat itu wallahu alam. Sebab kubur hak betul-betul sahih kubur nabi ni, kubur nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Bukti dianya duduk di Syam ada kubur ni. Nabi ni pergi ke Mesir ada pula. Kata berapa kubur nak ada? Nabi seorang je. Kenapa pula kubur 2-3? Itu dia panggil tidak ada
tidak ada fakta yang jelas. Tapi hok jelas betul-betul kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tak ada orang yang boleh pertikaikan sebab telah diturun temurun di Nabi kita wafat di Madinah, dikebumikan oleh para sahabat dan orang yang di Madinah semuanya bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allah kata apa? Linuriyahu min ayatina. Tuhan kata dalam ayat ini, aku nak tunjuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan aku. Sebab apa para jemaah sekalian? Sebab waktu kita, waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibawa Isra, peristiwa itu berlaku sebelum hijrah dan juga selepas Nabi kita balik daripada Taif. Mana lepas dia kena ancam yang begitu dahsyat. Jadi lepas pada kena ancam, maknanya aku naik kamu ni nak tunjuk bahawa kamu jangan bimbanglah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usah takut. Nih kuasa aku tunjuk pada kamu. Kan Nabi baca dalam Quran. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Amana ar-rasul ma unzila ilaihi mir rabbi. Jadi rasul-rasul, berapa orang rasul? Berapa orang rasul? Kita duduk ngaji fardhu ain selama ni. Malam ni kita boleh kaji sikit. Nah, berapa rasul? 25. Tak ada jawapan lain. Nak dengar biar semangat sikit. Nah. 25 itu jawapan yang ketiga tu. Tulis sikit kalau ada kertas. Yang pertama, bilangan Nabi 124,000. Tu Nabi. Daripada ramai-ramai Nabi dibawanya Rasul. Berapa Rasul? 313. Ada riwayat kata 315. Dua riwayat. Daripada 313, 315 barulah sampai ke jawapan saat ni. 25 orang yang tersebut dalam Al-Quran. Ha, kena ingat jawapan tu. Dia mau kata soalan bocor ni, bocor pun kalau tak ingat tak boleh jawab. Betul tak? Saya cakap nak bocor soalan. Macam orang duduk sibuk kan. Oh, soalan SPM bocor. Bocor pun kalau anak tak baca, tak sedut bocor. Wiki tak depan dia, tak jumpa cari. Nah itu. Daripada 25, satu lagi peringkat, nama dia Ulul Azmi minar Rusul. Rasul-rasul yang kuat berdepan dengan kau dia, ada 5 orang. Ha, siapa dia? Siapa? Nuh. Lagi? Ibrahim. Musa. Isa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah. 5 orang. Kemudian yang paling tinggi sekali Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, kena ingat ni. Ini soalan para doa ini jangan lupa. Ni. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan itu dia jumpa dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Allah kata linuriyahu min ayatin. Aku nak tunjuk dia tanda-tanda kekuasaan aku supaya Nabi tak rasa keseorangan diri. Tengok oh ni Nabi belaka. Tengok muka Nabi Musa, oh ni nyabak di Firaun dulu ni. Tengok muka Nabi Ibrahim, oh ni nyembakar di Namrus. Nah. Tengok maknanya jumpa Nabi boleh kata ada berlaku peristiwa-peristiwa yang menyayat hati sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata tak peliklah aku getok eh kena lontar dengan batu. Mari Abu Lahab. Eh Abu Lahab jadi guan dengan Nabi. Hah? Jawab ya, nak dengar bias ke mana? Abu Lahab jadi guan dengan Nabi. Pak Dago. Abu Jahal? Nah, Abu guan bunyi nak jawab Abu Jahal. Pak Abu belaka ni, Abu Jahal ada, Abu Lahab ada, Abu Talib ada. Ha. Dan Abu Lahab Pak Dago. Abu Jahal? Dah, Abu Jahal jangan tukar, bukan Pak Dago dia. Abu Talib Pak Dago. Maknanya dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa abu dan berbeza cara dia. Dalam banyak-banyak hak jaga Nabi betul-betul daripada Nabi kita kecil siapa ke dia mati Abu Talib. Tapi tak Islam. Jaga. Mana dia jaga Nabi tak ada rasa anak beranak. Faedah atas dunianya baguslah. Tapi faedah untuk akhirat dia tak banyak. Sebab dia tak lepas daripada azab neraka kerana dia tidak beriman kepada Allah Taala. Kumpulan yang kedua
Hok lawai sungguh. Siya malah dijekak muka Nabi. Siapa? Eh? Abu Lahab. Hok kita boleh sumpah dia dalam solat, luar solat. Ya. Teime mai-mai ya sumpah Abu Lahab dalam semaya. Sah ke tak sah semaya? Eh? Tanpa tiada Abu Lahab, celaka Abu Lahab. Kalau dia juga sumpah orang lain dalam semaya, batal solat. Tapi Abu Lahab boleh sumpah. Nak ceritanya jahatnya dia. Kategori yang ketiga, yang beriman. Dua orang. Nama dia. Ha, siapa bagi nama? Pak jaga Nabi yang beriman. Siapa? Ha, bunyi jauh-jauh. Saya nak dengar. Jawab dia kemah. Ha. Ini ada hadiah kalau dia nak bunyi ni. Ha, siapa? Tulis. Nama dia Hamzah bin Abdul Muttalib. Pak jaga dia. Dan seorang lagi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dua orang ni pak jaga masuk Islam. Lepas tu ada lagi pak saudara dia, tak tahu, tak ada cerita. Mana hak tak ada cerita tu kita serah ke Tuhan. Maknanya dalam kumpulan mereka ni ada empat, yang berimannya dua, Hamzah dengan Abbas, yang betul-betul lawan Nabi kafir terus Abu Lahab, yang membela Nabi tak beriman Abu Talib, hak lain-lain dia diam, tak ada cerita. Baiklah para jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok para anbiya yang lain, dia rasa penentangan Abu Lahab kepada dia tu rasa kecil ke besar? Kecil ya. Nabi-nabi lain sudah berdepan dengan kaum dia masing-masing. Hari ini dia panggil mukjizat. Kemudian Nabi kita naik Mi'raj, dia tengok macam-macam di langit. Jumpa dengan malaikat asli. Malaikat hak Jibril dengan rupa yang asli. Dia setiap kali dia naik, nak masuk langit, malaikat tanya. Jibril kata, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Jibril." Jibril ni kalau malaikat tanya dia, dia ketua malaikat. Dia sebut nama. "Siapa?" "Jibril." Dia tak kata saya, "Ana." Tak. Kata di ulama sirah, kita kena belajar. Kalau orang tanya nama kita, jawab. Jangan kata saya. Tak mahu-tahu dalam telefon. "Siapa ni?" "Saya." "Ha. Siapa saya?" "Saya siapa?" "Orang yang rumah kita." "Siapa?" "Saya." Kita tak tengok tuan. Tak. Sebut nama. Tengok, Jibril alaihissalam dia sebut nama. "Man?" "Jibril." "Man ma'aka?" "Siapa bersama kamu?" "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Adakah dia telah diutuskan? Mana malaikat tu tahu orang ni akan mari ke langit. Adakah dia, nah, dia Jibril kata, "Ya." Barulah dibuka pintu. Masya-Allah tabarakallah. Naik selapih jumpa dengan Nabi itu. Naik sampai ke Sidratul Muntaha. Pada waktu itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah azza wajalla. Cuma ulama ahli sunnah ni khilaf tentang Nabi tengok Tuhan ke tidak. Majoriti mengatakan Nabi kita tidak tengok Allah Taala pada malam itu dengan mata dia. Wallahu alam. Baik. Para jemaah sekalian, itu dia panggil ayat Mi'raj. Maknanya linuriyahu, aku nak tunjuk pada dia ni tanda-tanda kuasa aku banyak sekali. Kita ni gib jalan benda pelik, berasa pelik dah. Nah, ni Nabi kita naik ke langit apa tak boleh. Noh, bila kita duduk atas tu kita tengok orang bawah besar ke kecil? Kita duduk tinggi orang tengok orang bawah besar kecil? Kecil. Mana Nabi tengok bawah bumi ada besar ni. Abu Lahab besar mana? Hodoh-hodoh ngenak aku. Abu Jahab besar mana? Kecil lah kau. Lepas tu Nabi turun dia lawan terus buat tu. Cuma kadang-kadang kalau kita duduk atas, kita kena ingat. Kita tengok orang bawah kecil, orang bawah tengok kita besar ke atas. Itu kena ingat orang duduk alih atas pun jangan duduk berasa besar sangat dah. Sekalinya sepak kerusi dia mecah pun. Ini dia panggil manusia tu begitulah turun naik. Yang pentingnya bagi kepada dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita naik, dia tengok bumi ni kecil, turun-turun esok, jumpa Abu Lahab, jumpa Abu Jahal. Abu Jahal mari perli Nabi. Nabi kata sepelik Abu Jahal, "Mu itu kecil ya." Maka kekuatan mantap iman Nabi itu lagi tinggi darjat dia. Sebab apa? Linuriyahu min ayatina, Allah Ta'ala tunjuk pada dia tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Karena itu di antara fiqhus sirah, fiqh yang kita kena belajar daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ini, kita kena tengok tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, nak tengok supaya kita jadi kuat iman. Sekarang ni kita tengok kuasa Allah Ta'ala, iman kita kau kuat ke sepatutnya?
Berasa kuat ke tak kuat? Kalau rasa macam tu juga tak bertambah, kita kena muhasabah. Kenapa tak bertambah? Sebab apa? Bukan salah benda, bukan salah makhluk Allah, salah kita, cara kita tengok. Betul tak? Ini tuan-tuan duduk sini, kita pergi jalan kapur sebelah, ambil nama tempat air panah. Pergi dah mandi air panah. Kau orang sini tak suhu dekat-dekat. Tengah orang dan saya tak pergi pun dia tu. Eh, mari mana tu? Siapa dia pergi pasir api, boh tu nyala, pakai panah air tu, siapa dia buat? Ada pergi korek tengok, ada api ke tak boh? Artinya, para jemaah sekalian, setiap benda yang kita tengok berlaku dalam dunia ni, kita kena fikir bagaimana Allah SWT buat maha perkasa. Masya Allah, tabarakallah. Kata di ulama semasa, lagi tinggi darjat sains dan teknologi atas dunia ni, lagi besar hujah Allah Taala ke atas kita. Mula kita baca, "Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa dia buat sebesar zarah benda baik, dia tengok di akhirat. Siapa dia tengok buat benda jahat atas dunia, dia besar zarah, cip zarah ni, dia akan tengok mula di akhirat. Nah, masa tu kita duk mikir, macam mana Tuhan nak tunjuk balik pada kita ni? Betul tak? Mari zaman kita hari ni, Masya Allah tabarakallah, dengan adanya alat-alat gadget ni, adanya alat-alat video ni, sehingga timbulnya dua mazhab baru dalam dunia ni. Mazhab ke apa nama? Mula-mula dia panggil mazhab selfie. Sudah selfie, timbul pula mazhab wasafi. Dua tu ya lah ni duk main je. Tidak selfie dengan WhatsApp kan? Mula-mula selfie ambil gambar sendiri. Nah, lepas tu buah WhatsApp dalam grup, habis cerita. Ini semua ni tanda-tanda kiamat. Sebab apa? Hak kita buat hari ni, kita boleh tengok. Boleh tengok esok, boleh tengok lusa. Maka tuan-tuan kena ingat, rakaman malaikat tak ada kabur sikit abu. Kita ni kamera kita kadang-kadang tak cukup warna. Nah, ai warna gelap tu. Dah ambil gambar dalam gelap. Nak kata apa dah? Tapi kamera malaikat dalam gelap ke, dalam cerah ke, dalam air ke, dalam angin ke, semuanya jelas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya syarran. Ingat ni alat-alat ni, kita ni kadang-kadang, para jemaah sekalian ni, admin kita hok jaga kamera ni, ada kalanya dia terlupa video ni masuk tak masuk dah dalam YouTube. Masuk mula pula dia marah lalu, ada dah kan dia wayak. Kita kata Masya Allah tabarakallah, dia boleh kesan benda tu ada dah, benda tak ada lagi. Maka kita kata Masya Allah tabarakallah, di hari akhirat esok, tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa berani. Tak apa, aku sembunyi perbuatan aku ni, malaikat tak nampak. Kita kata Masya Allah tabarakallah, siapa dia boleh cakap lagi tu, orang itu tak sedar diri namanya. Berat kata dia. Itu ayat yang pertama. Kemudian tuan, ayat suratul Isra ayat yang pertama. Kemudian mana kau dalil menunjukkan bahawa Nabi kita Mi'raj? Mana dalil? Ha, tanda. Dalil dianya surat An-Najmi. Tulis surah An-Najmi bermula daripada ayat 13 hingga 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Tengok Allah kata apa ni? Dalam surah ni, Masya Allah tabarakallah, para jemaah sekalian, Allah kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah tengok. Tengok siapa? Tengok mereka Jibril alaihi salam inda sidratil muntaha. Di akhir ayat, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, Nabi SAW telah tengok tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala yang sangat besar. Jadi dua ayat ini cukup dah. Satunya tanda Nabi kita berjalan dari Mekah ke Madinah, maaf, Mekah Baitul Maqdis, dia panggil perjalanan di bumi. Ayat suratul Najmi menunjukkan Nabi kita naik ke langit. Allahu Akbar. Maka para jemaah sekalian,
peristiwa Isra dan Mi'raj ini bila berlaku? Allah. Ibnu maaf, Al-Hafiz Ibnu Hajar kata apa? Dia kata lebih kurang ada 10 pandangan ulama di manakah berlaku, bilakah berlakunya Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan sebelum hijrah setahun. Ramah ulama-ulama sirah seperti Imam Nawawi mengatakan lebih kurang setahun sebelum hijrah berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pentingnya Ibnu Hajar kata lebih kurang 10 pandangan ulama. Sebab itulah kita kata tak seduk cari tarikh. Yang kita nak carinya apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tanda tuan-tuan. Yang pertama, perbahasan kita yang pertama. Setelah kita baca dua ayat tadi, isu yang pertamanya Nabi kita naik ke langit ni dengan tubuh dia ke dengan ruh saja? Ada ulama kata naik dengan ruh je, tak naik dengan tubuh. Tetapi majoriti ulama mengatakan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi dengan ruh dan jasad dia sekali. Dalilnya hok je bawa dia berjalan tu nama apa? Nama dia Buraq. Apa dia Buraq? Hah? Buraq tu nama jet dia. Tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok Buraq tak? Siapa dia pernah tengok Buraq sini? Ya, ya lah kada. Ada setengah ada gambar kayak Buraq tu. Kuda, ada sayap, patah muka. Ha, muka dia perempuan. Ada orang katakan hari itu, ustaz betul ke gambar Buraq? Kita duduk perhati tengok, di Indonesia ada tindik. Kata ni Buraq India mari. Tak ada dalam hadis tak sebut lagi tu. Nabi sebut dalam hadis, dia kata lebih kurang kecil daripada kuda, macam baral. Baral tu kecil sikit daripada kuda. Itu yang Nabi sebut. Tak ada muka-muka orang perempuan. Tak ada. Sayap tak ada. Dia binatang. Cuma dia laju. Laju. Sekali dia lock tunjak ni, sayup mata mada lagi. Macam kapal terbang. Kelajuan Buraq. Ya, macam mana Nabi duduk atas belakang dia, tak suruh tanya lah tu. Nah, dia Allah Ta'ala kata mukjizat agak pada pelik belakang dia. Tak suruh cerita. Allah Ta'ala nak bawa dia. Kumpai aku sapah lalu betul ke mana. Boleh, tapi Tuhan nak suruh dia berjalan tengok. Sambil-sambil tengok apa benda yang berlaku di dalam peristiwa Nabi Isra dan Mi'raj ini sangat besar. InsyaAllah anak akan ambil beberapa peristiwa saja. Yang penting kita buat putusan muktamad bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad. Kalau ada orang pertikai, kita kata itu pandangan yang lemah. Pandangan majoriti ulama kata dengan ruh dan jasad. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj satu malam saja sekaligus. Mekah, Baitul Maqdis, Sidratul Muntaha. Sebab ada juga sebagai ulama kata dua kali. Kali pertama dia pergi Baitul Maqdis. Patu malam lain pula dibawa naik ke langit. Jadi majoriti ulama mengatakan dah sekali je. Itulah yang disebut oleh para ulama-ulama sirah. Baiklah para jemaah sekalian, ana akan sebut secara ringkas Isra dan Mi'raj ini. Tuan-tuan boleh dengar secara orang panggil ringkas. Kalau tidak, tak dengar dah. Pada itulah ana kalau benda-benda pelik-pelik ini kita suka baca kitab. Kalau ceramah saja dia pergi rata pindah. Ratanya pergi tak tahu pelik mana. Bila kita baca kitab, kita ada fakta yang jelas, maklumat yang nyata, insyaAllah. Kisatul Isra wal Mi'raj seperti yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dan juga ulama-ulama hadis dan ulama-ulama sirah, kesimpulannya seperti ini. Ini kesimpulannya. Kalau nak baca satu-satu panjang. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik, qala anna Malik bin Sa'sa'ah. Anas bin Malik sahabat. Kenapa dia riwayat daripada Malik bin Sa'sa'ah? Ini bahasa orang pengkaji ini dia sebut. Sebab apa? Sebab peristiwa ini berlaku sebelum hijrah. Anas jumpa dengan Nabi bila? Anas bin Malik. Bila jumpa dengan Nabi? Lepas hijrah. Kan Nabi sampai di Madinah. Anas, mak dia, Ummu Sulaim mari, serah Anas kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Anas khadimuka udu'ulah. Anas ni aku serah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadi khadam Rasulullah, doalah dia. Tak minta gaji, minta doa.
Itu orang cerdik. Nah, kalau kata builah gaji-gaji ke dia berapa berapa dinar sehari, tak cerdiklah gitu. Sebab kita tahu dah Nabi ni orang baik. Orang yang sangat pemurah. Yang penting bagi kita ni bila jumpa orang soleh, udu'ulah, minta doa. Cara Nabi dengar ni. Bila dia minta, orang minta doa, dia tak kata tunggu malam ni, saya doa. Ha. Biasanya kita ni kalau orang mari minta doa, hola sampul, tok le poket dulu. Tak. Malam kare buka sampul ni doa ni, enggak sapu, tengok warna je engkau. Panjang pendek tu kan, tu bimbel. Jangan marah aku. Gua lah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila Nabi kata udu'ulah. Doakan dia Rasulullah. Nabi kita doa dulu. Allahumma bariklah ya Allah. Nabi kita doa, ya Allah berkatkanlah hidup anak ni. Ramai ke anak dia, banyak panjang umur dia, banyak rezeki dia. Masya-Allah tabarakallah. Anak ni Allah Taala beri pada dia berapa? Nak mati berapa? Dia punya bilangan keluarga dia begitu ramai. Doa. Jadi kita pun belajar dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kalau orang minta doa kita doa selalu. Ya Allah, ustaz, saya ni sakit tu, doa. Kita doa, Allahumma isfi Allah, isfi wa anta syafi la syifa. Jangan tunggu-tunggu malam-malam kagaklah. Lupa tak ingat nak doa lagi tadi. Enggak. Ini antara perkara penting yang kita kena bagi tahu. Baik. Anas dari dikata-kata Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu qala anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam haddathahum an lailati usriya bih. Nabi sallallahu sendiri cerita kepada sahabat-sahabat malam dia dibawa berjalan. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama ana fil hatim. Ada kata riwayat kata fil hijri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dekat dengan Hijr Ismail. Di mana ni? Dekat Kaabah. Tuan-tuan hok pergi Mekah ingat Hijr Ismail. Masuk dalam itu. Kau tak masuk. Rugi tak masuk. Siapa dia masuk dalam Hijr Ismail, seolah-olah dia sudah masuk dalam Kaabah. Sebab apa? Sebab Quraisy waktu dia bina Kaabah dia tak cukup duit. Kaabah ni dia gini bulat dia. Macam bujur roti, pala roti tu kan. Tapi oleh kerana dia tak ada duit, dia potong sini. Tapi tanda lebih tu, dia buat Hijr Ismail. Nabi duduk dalam Hijr, muttaji'an, tengah duduk tidur, duduk rehat. Iz atani atin. Tiba-tiba mari makhluk Allah Ta'ala ni, malaikat mari. Jadi ada kata, ketika Nabi, dalam riwayat ada setengah kata, Nabi kita duduk di rumah sepupu dia, Ummu Hani. Malaikat mari. Jadi ulama hadis, dia campur semua hadis. Dia kata, Nabi kita duduk tidur sini, malaikat ambil dia, giltak dekat Kaabah. Selesai masalah. Kalau tidak kita duduk balas pas gelap. Nabi kita duduk kat Kaabah, kau duduk Ummu Hani. Ulama hadis kata, tosok lain. Kita di dia duduk Ummu Hani, malaikat mari ambil dia, pergi kat Kaabah. Lepas dia pergi kat Kaabah, dia buat apa? Qal wa sami'tuhu yaqul fa shaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi. Nabi kata malaikat belah dada aku di antara ni sampai sini. Belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia belah dada? Kenapa? Sebab nak keluarkan daripada hati Nabi tu, jantung dia tu benda-benda darah-darah kotor yang benda tak baik, bahagian-bahagian syaitan semua dikeluarkan. Maknanya Nabi kita dalam sejarah hidup dia dua kali berlaku belah dada. Waktu dia kecil di Bani Sa'ad sekali. Kali yang kedua sebelum Nabi kita dibawa, bawa ke mana? Bawa Mi'raj. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab Nabi kita akan mengadap Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita mengadap Allah Ta'ala, kena bersih dulu hati. Kita hari ni bila kita nak pergi solat, yang pertama sekali kita kena buat apa? Nabi sebut dalam hadis at-tuhuru syatrul iman. Bersih, ambil bersuci setengah daripada iman. Maksudnya setengah daripada solat. Munak mai ya, nak ambil wuduk dulu. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Tujuan apa? Tu basuh yang zahir untuk kita basuh yang batin supaya kita menghadap Allah Taala, hati kita ni tidak ada perkara yang tidak baik dalam hati kita. Maknanya Nabi SAW nak mi'raj, nak mengadap Allah SWT, terlebih dahulu dibasuh hati dia. Masya Allah tabarakallah. Ini ingat ya? Kata di para ulama, Allah SWT syariatkan kita nak solat kena ambil wuduk. Sebab apa? Sebab apa? Supaya kita bersihkan zahir kita
bersih batin kita, kita aku ni nak solat menghadap Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita akad takbir Allahu Akbar, pala duduk di pasar pagi, pasar pasar petang ada belakang situ. Nah, atau dalam hati kita tu, lepas maya ni aku nak pergi katok orang. Lepas maya nak pergi ke bank riba ambil duit. Lepas solat nak pergi tipu orang. Tu orang semaya kau orang ke apa? Sedangkan solat, tengok. Matlamat solat, objektif solat yang besar, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Tujuan solat ni nak mencegah kita daripada benda keji, benda munkar. Tapi kalau solat buat benda munkar, bermakna solat kita tidak mempunyai kualiti yang dikenaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan tak semaya. Jangan jadi pulak-pulak geng-geng batiniah yang baru timbul ni, sehari dua ni. Kau tak ada dengar sini batiniah. Batiniah ni mana puak-puak makrifat hakikat. Dia tak semaya. Dia kata pasal apa nak solat? Bahaya. Kata kenapa bahayanya? Dia baca ayat. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fawailun lil musalli, celaka bagi orang semaya. Ah sudah dah. Bapa pun jadi celaka. Baik tak usah semaya. Pasal semaya tak khusyuk. Oleh kerana hati kita tak khusyuk, jangan semaya. Itu ni pun buat ajaran sesat. Jangan hidup main. Lah ni ramai pengikut tu. Sebab muka semaya tak apa nak dah. Jumpa adalah benda lagu ni pula. Orang panggil kena atas putih. Pakai jadi. Ana satu malam ada orang telefon. Ustaz, saya dulu di negeri ni. Dia sebut negeri saya pun tak, ana tak sebut negeri. Malu kau kan. Lah ni pindah ke satu negeri lain. Dia sebut negeri dia tu. Saya ni ustaz, dulu solat. Lah ni tak solat lah. Ha, kata pelik. Biasa orang hok zaman muda tak apa nak semayanya lorak. Nah. Dah tua-tua ni nak semaya, dia terbalik pula. Kata, kih apa awak ni? Sebab apa tak solat? Dia kata, sekarang dia mari negeri ni, dia jumpa dengan seorang guru, mursyid. Oh, kata, kau tinggi darjah ni mursyid. Setara mana nak mursyid tu? Mursyid tu baca hadis, hadis palsu. Siapa dia tak kenal diri, dia tak kenal Tuhan. Siapa tak kenal Tuhan, tak boleh semaya. Jadi, tak semaya ni. Kata, lama mana dia tak semaya? Eh, setahun lebih dah. Aku kata, muncul hidup lagi. Dah ikut taubat, dah insyaAllah. Jadi, kita pun panjang cara mula. Ini ini dipanggil bahaya ni buah-buah ni. Maka kita kata jangan ambil lah. Kita khusyuk ke tak khusyuk ke, macam mana keadaan pun, semaya kita kena buat. Zahirnya buat. Kalau batin tak jadi lagi pun, usaha. Kena buat usaha supaya dengan kita baiki, dengan kita gilak hati kita, dengan kita belajar solat, insyaAllah lama-lama dia sempurna. Nah, tapi kata, aku semaya pun tak khusyuk. Tuhan sebut dalam ayat tadi apa? Celaka bagi orang semaya. Alladzinahu ha? Wabailul musallin alladzina an salatihi yang kita jemuh ayat siapa dia tak khusyuk semaya jadi neraka. Habis kita pakai tak baik tak bayar lalu. Ini masalah. Eh panjang-panjang cerita. Baik. Jadi Nabi kita sallallahu Allah Taala hantar malaikat mari belah dada. Nak bersihkan hati dia, fastakhraja qalbi dengan ni. Malaikat buka waktu bit jantung aku. Eh, zaman Nabi dulu, 1400 tahun dulu. Ada ke teknologi tukar-tukar jantung ni ada? Zaman kita dulu ni tak boleh orang tukar jantung. IJN ada di Malaysia. Institute Jantung Negara. Baru ni anak pergi sana, sahabat-sahabat panggil tazkirah di IJN. Sambil-sambil nak tazkirah, dia kata, mari kita melawat. Buat orang baru sudah tukar jantung, orang sudah belah jantung. Kata lagi. Ha, dia kata, ustaz, ni katil warna macam ni, dia kain cadar ni. Jantung dia baru belah dan dia tidak jahit lagi dada tu. Tak takut lagi. Ai kata seriang so, bunyi. Maknanya kalau kita buka plastik ni, plastar dada ni terbuka lagi. Kata apa dia tak jahit lagi. Dia takut ada implikasi apa-apa, mudah nak buka balik nak tengok. Subhanallah bunyi buat main macam kau buka bit dah dia. Ha zaman kita hari ni mana? Ada kalau dia stabil molek dah. Doktor sahkan bahawa pembedahan jantung dia berjaya comel, baru dia jahit. Ha ni, katil warna ni pula. Eh, kata ustaz dia ni tahu berlaku warna katil. Maknanya, zaman Nabi SAW sudah berlaku pembedahan dada dia. Sudah berlaku. Mukjizat. Zaman kita ni main-main dah. Doktor belah dada, 2-3 jat dada sehari ni buka dia. Nah.
Cuma ulama kita, ulama Islam, mula-mula nak tukar jantung dulu, panjang berbahas. Kalau tukar jantung masuk orang lain, apa kekesan dia kepada orang ini? Jatuh tu, jalan lah darah tu. Tapi bimbang kan? Dia mau kata di antara sepepak hak murahnya, contohnya ambil di Cina. Ini orang kata. Kalau kita pergi Cina tukar jantung, apa kau sedar-sedar daripada tidur? Ni hao mah. Aku nak agak. Apa ni kita dah? Nak makan dengan tangan tak kerti dah, main minta kayu dah sudah. Jadi ulama kita duduk bahas panjang, dia kata alhamdulillah tidak memberi kesan dari sudut keimanannya. Kalau sedar tu orang beriman itu juga. Sebab itulah ulama-ulama tasawuf ni, Syekh Abdul Qadir Mandili contohnya dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia bahas hati itu hak mana. Adakah seketul dan ketul tokoh tu hati tu? Dah. Kalau hak ni budak jahat senang, kita beli hati lain, kita bubuh jadi baik. Rupanya bukan seketul itu, dia duduk pang darah tu yang duduk dalam hati kita ni, iaitulah hati nurani. Hati nurani ni panggil. Bukan hati kotor. Kalau tidak beli-beli. Anak orang kaya-kaya, mahal-mahal. Banyak piti dia. Kalau anak dia nakal, dia pergi beli. Orang baik-baik, bubuh situ. Jadi ju. Nak kata apa? Nah, maka para jemaah sekalian, ini dikemanggil persiapan. Sedap gitu. Bila kita baca hadis-hadis yang sahih ni, sedap cerita. Fastakhraja qalbi, malaikat ambil waktu hati aku. Keluar. Basuh. Summa utitu biqasin min zahabin. Masya Allah. Kemudian malaikat bawa satu bekas, satu besing yang daripada emas. Mamlu'atin iman, penuh dengan iman dalam itu. Masya Allah, tabarakallah. Faghasala qalbi. Malaikat basuh hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa husiya. Kemudian dia ambil iman tu, dia masuk dalam hati Nabi. Summa u'ida. Kemudian ditutup balik dada dia. Masya Allah, tabarakallah. Berapa lama agak-agak pembedahan jantung ni? Kalau orang tukar jantung, banyak jam tu. 10.5 hari boleh, 1 hari kali dia buat kerja jantung. Pakar-pakar belakang buat. Tapi malaikat ni sekejap dia buat. Kali dia buat, yang sapuh dia, takut mula dah, dada Nabi. Summa utitu bidabbatin dunal baghli wa fawqal himari abyad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata lepas pada selesai takut balik dada dia, dibawanya seekor hayawan, nama dia buraq. Dunal baghli fawqal himar, bukan besar kuda, besar sikit daripada baral, kurang kecil daripada baral, lebih besar daripada himar, donki. Kalau kita katakan lebih kurang anak kuda lah sebenarnya. Kita hok Melayu ni sebut keledai pun tak tahu, tak kena juga. Tapi kalau orang Arab main area keledai, donki tu budak-budak orang main. Sebab tu donki tak boleh makan. Pasal apa tak boleh makan? Sebab balid, bodoh. Mana kalau kita makan donki, hok lo ni betul apa jadi dah. Oh, makan hok tu pula tak ada apa lagi kita ni. Dia panggil tak boleh makan. Babi tak boleh makan. Kenapa? Sebab dia tak ada sifat cemburu babi ni. Kita hok tengok babi ni pun tak apa nak cemburu mana dah. Nah, bini kita kembar katuk tu bib rumah. Marah tak marah? Hei, apa tak utak aurat ni? Biasa tengok, apa tengok. Muka biasa duk tengok ibu duk jual kedai lah tu pakaian. Biar kau orang hok rumah. Tak ada rasa apa. Tu tak makan lagi, tak kata tu baru tengok baru na'uzubillah. Nah, kalau makan hok tu tak ada apa. Ini dia panggil donki ni binatang tak boleh makan. Sebab dia bodoh. Bodoh. Tak apa. Pasal tu lah dalam Quran Tuhan sebut, kalau sebut benda-benda tak baik, kama salil himar, macam donki duk bawa kitab. Jangan main. Kitab beli banyak, baca tidak. Beramal tidak. Lebih kurang donki kita, na'uzubillah. Tengok Nabi kata, itu bentuk rupa binatang tu, warna dia abyad, warna putih. Warna putih. Sayak-sayak tak ada. Muka orang perempuan tak ada. Itu buruk India nama dia. Qala Anas. Anas kata, yada'u khatwahu inda aqsa tarafi. Sekali dia tunjang, sekali dia lompat, sampai ke hujung mata mada. Kita ni, mata kita ni, kalau tunggu pada berapa kilometer boleh nampak hujung. Gitu tepi laut ni. Nampak kaki langit, maju awan. Maksudnya, sep, dia pergi, hujung dulu. Kelajuan.
Kalau dia naik langit, malaikat bawa pelik apa? Malaikat cahaya. Cahaya laju sekali. Ada satu makalah orang tulis tentang Isra' dan Mi'raj dan kajian sains. Oh, kemah molek tuan-tuan. Kita kena baca juga jaga-jaga supaya kita nampak. Nak kaitkan perjalanan Nabi SAW dengan sains yang ada hari ini, betapa laju. Baru ni anak pergi melawat tempat ni teropong angkasa ni bulan. Eh, alat dia teropong, satu-satu alat dia 100 ribu lebih ni. Alat nak teropong ni. Kita beli teropong duk tengok tepi laut, nampak gapo tu. Kayak budak-budak main tepi laut tengok. Hok dia ni boleh tengok bintang. Dia kata, "Ustaz, bintang gapo nama tahu hok atas langit tu?" Lupa dah nama bintang. Dia kata dia sudah dengan lapu, lapai tahu lagi baru siapa ke bintang tu. Lapu kita sudah ni. Nak ceritanya besarnya alam angkasa, betapa besarnya di atas sana. Masya Allah, tabarakallah. Besar. Baik, cerita borak habis. Wakana musrajan mulajjaman. Borak ni lengkap dengan pelana dia, dengan tali. Tali kekang dia. Ada tali siap. Falamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarkabahu istas'aba alaihi. Bila Nabi nak naik, dia macam payah sikit. Kita ni kalau benda-benda binatang hak kita tak jinak eh kita, tak. Kita pergi dia nampak lari. Buruk ni pun nampak macam tak apa nak bagi Nabi naik. Faqala lahu Jibril alaihi salam. Jibril kata, "Buruk. Abi Muhammadin taf'alu hadza?" Buat perangai dengan Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Fama rakibaka ahadun akram ala Allahi minhu. Tak ada lagi nabi-nabi hok duk naikmu ni, rupanya buruk ni jet nabi-nabi dulu. Ada riwayat mengatakan Nabi Ibrahim AS duduk di Palestin, kan? Anak dia duduk mana? Ismail duduk Mekah. Buruk ni bawa dia, semua dia mari. Lepas dia zairah anak dia, dia klik Palestin. Buruk ni. Jadi kata Jibril, "Buruk, tak ada lagi Nabi hok naikmu belu pada ni lebih mulia daripada hok nak naik malam ni." Farfadda araqan. Peluh buruk. Malu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itulah ada satu kitab. Sebuah kitab yang anda baca, nama dia Al-Hubbul Mutabadal. Cinta berbalas. Di antara Nabi dengan hayawan tengok. Buruk bila kena lagu ni, malu. Apa katalah kita ni kadang-kadang jangan buat sombong orang. Kan? Bila buat sombong bila kena tu apa rasa malulah pula. Oh silap saya malah. Ingat kau orang biasa-biasa ya dak. Buat tak reti, orang hola tangih apa tak apa nak hola. Rupa-rupanya orang besar dia tu. Baru menyesal. Orang besar pula baru naik pakat. Sudah. Rugi dia tu. Buruk malu. Malu dia. Buruk apabila dengar hok nak dengar kata ni Nabi yang paling mulia sekali, senyap. Farakibtuhu. Nabi kita salah kata, aku pun naik buruk. Dia berjalan lagi. Hatta ataitu Baitul Maqdis. Sehingga aku sampai ke Baitul Maqdis. Masya Allah, tabarakallah. Nabi tak sebut berapa lama. Sampai di Baitul Maqdis. Farabtuhu. Farabatuhu bil halqatil lati yarbitu bihal anbiya. Nabi SAW kata, aku sampai di Baitul Maqdis. Di sana sudah ada dah dekat pintu tu. Tepat ikat tali buruk. Yang diguna oleh Nabi-Nabi dahulu. Masya Allah tabarakallah. Dia ikat situ. Summa dakhaltul masjid fa sallaitu. Aku masuk masjid, aku pun solat. Rakaat ini jadi panjanglah cerita dia. Ada kata masa itulah para nabi ada di belakang dia. Ada kata nabi solat kali nabi-nabi lain solat waktu nabi kita turun dari langit. Yang pentingnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para anbiya di Baitul Maqdis, seolah-olahnya kata di ulama sirah, seolah-olah malam tu malam pertabalan. Nabi Rasul hok 315 tadi kata apa? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu jadi imam, kami serah dah tugas ni kepada mu sebab kamu nabi yang terakhir, rasul yang terakhir yang menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Ada orang tanya, ada lagi yang nabi yang tak mati? Nabi Isa. Nabi Isa duduk mana lah ni? Tuan-tuan tanya pokok Kristian tu, duduk atas solid dia tu. Saja apa tu? Nabi Isa duduk mana? Ni akidah kita alus sunnah. Nabi Isa duduk mana? Duduk langit. Bila dia akan turun? Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Dekatnya bila mari Dajjal, keluarnya zahirnya Imam Mahdi, Dajjal pun duduk mengamuk, Nabi Isa turun.
Dajjal ni bila tengok Nabi Isa, lembek selalu. Takkan kata, pakai tak berlawan. Ha, mati gitu. Kemudian keluar Ya'juj wa Ma'juj. Pada waktu itu berlakulah 10 tanda-tanda kiamat yang besar. Ya, di hari ini 10 tanda kiamat besar belum berlaku lagi. Nah, ini orang duduk sibuk ni atas gambar hari ni. Kaabah kosong ni. Nak kiamat dah kau ustaz? Kata lama dah nak kiamat ni. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut semenjak dia ada. Nabi kata bu'istu was-sa'atu ka hata ini. Dibangkitkan aku dengan kiamat ni. Dekat. Enggak sampai Nabi sebut dah nak kiamat. Enggak selo ni kau nak kiamat. Mari budak-budak cerdik pula dia tulis. Dia kata Kaabah kosong. Mekah tu kamu menangis. Masjid tepi rumahmu kosong, mu tak teriak. Sedap juga dah ayat tu dah. Ha. Tengok Kaabah-Kaabah ni, wah teriak. Kosong dah Kaabah. Orang ber kat rumah dia tak pergi. Jadi kerja dah gitu. Patutnya kita teriak masjid kita kosong, bukan. Kaabah ni tak apa, serah orang Mekah lah tu. Kita duduk. Kalau tak kosong, mungkin tak pergi juga ada sini. Nah, insya-Allah kita akan gilah sekali-sekala umrah 4-5 hari. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beberapa peristiwa besar yang berlaku di Baitul Maqdis, yang antaranya dia jumpa dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan dia ikat buraq dia di mana? Di tempat ikat Nabi. Satu masa Nabi kita hantar surat ke Herakla. Herakla ni Hercules, raja Rom. Dia duduk di Syam, Palestin. Waktu tu Abu Sufyan mari. Abu Sufyan mari. Dapat surat, ditanya, mana orang Mekah sini? Dia berkata, ada Abu Sufyan dengan geng-geng dia. Mari duduk menegur di Syam. Panggil masuk istana. Bila masuk, dia suruh Abu Sufyan ni cakap betul. Mu jangan bohong. Kalau dia bohong, rombongan ni tolong bagi tahu dia bohong. Jadi Abu Sufyan tak berani nak cakap bohong. Takut dalam rombongan pedagang ni ada hak pro Muhammad ke? Malu aku depan raja. Dia tak lagi kalau ni. Lepas dia tanya semua Abu Sufyan jawab dengan betul belaka. Tak berani nak cakap bohong. Orang Arab ni dia masalah cakap bohong ni tak ada dia. Tak minat. Walaupun dia jahiliah, bab bohong tak ada. Kita hari ni piah cotek atas kepala, gejek belawak 4 kali sehari biasa ya. Ha. Orang panggil tak keruk dah air. Nah. Boleh. Jadi. Ha, boleh. Allah kata. Pak Haji tu boleh jom gejek lagu tu. Padahal hanya belawak hari. Jahiliah pun tak gejek belawak dia. Lepas pada dia cakap semua, dia kata apa? Ayuhal Malik. Tuan Muhammad, saya jawab soalan ni betul belaka tu. Tapi ada satu benda pelik. Ha. Ni dia panggil nak menimbulkan orang panggil syak. Ada satu benda pelik dia buat. Herakla tanya, apa? Dia kata logik ke tidak? Satu malam dia kata dia duduk Mekah, dia mari sini, masjid ni. Masjid Ilya ni, masjid Baitul Maqdis. Esok duduk Mekah balik. Logik ke tak logik? Dia orang panggil ni bahasa nak menimbulkan supaya Herakla ni rasa tak percaya hak. Oh, tadi. Tengok duk Herakla duk penipala, nak percaya, pelik, tak percaya. Soalan aku tanya tadi, mu jawab betul belaka. Tiba-tiba dia panggil uskuf atau bateri, salah seorang daripada padri dia, hok jaga masjid waktu Maqdis. Dia kata, tuan, betul dia mari sini. Telik mata raja. Mu tahu mana? Ramai tu bukan ada gambar boleh selfie WhatsApp tadi. Dia kata, saya ni tugas saya jaga Baitul Maqdis. Saya tak akan balik rumah kecuali saya tutup semua pintu. Pastikan tak ada orang yang boleh masuk. Nah, takut ada benda-benda mari, binatang-binatang. Saya kunci semua pintu baru saya balik. Satu malam tak boleh kunci pintu. Pintu ni dia tunjuk pintu tak boleh. Tak boleh tutup pintu ni. Panggil tukar kayu mari, dia dah tak rosak. Dia kata pelik ni. Biasanya kalau pintu tak boleh tutup ni, maknanya akan ada Nabi yang akan masuk masjid malam ni. Jadi saya rasa tuan, malam itulah Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, mari ke Baitul Maqdis. Abu Sufyan pakai senyap, dia tak kata apa. Tak lepas juga. Itulah dia panggil mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, zaman ayah Hana dulu, waktu dia ngaji Mekah, Allah irham Tok Qadi besar Kelantan, Datuk Daud rahimahullah baru meninggal. Dia kata, aku nak ceritakan tak, ayah hantar dulu masa dia ceramah Isra Mikraj di Mekah, setak lepas Isra sampai subuh.
Kalau anak dia malam sampai pukul 12 nak tunggu ke dok? Mula ayah paksa pun anak sekat 12 kan anak kot. Tak apa nak jawab dah. Nak jawab nak buat kita berhenti sekat tu lah. Lalu nak mana. Ni baru baca hadis baru ni. Baru baca hadis hak buruk baru ni. Tak cerita lah. Tak masuk. Tak pergi mana lagi ni. InsyaAllah kita sambung mula pula lah. Tak. Al-ayat allati ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tariqi ila Baitul Maqdis. Banyaklah hak Nabi kita jumpa dalam perjalanan ke Baitul Maqdis. Tanda-tanda Tuhan tunjuk benda-benda yang pelik-pelik berlaku, insyaAllah. Kalau kita tak ada jawab sini pun, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita YouTube, tengok dalam Halaqah Abu Anas Madani, cari playlist Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah, siri-siri ni, kita ni besar ni, kalau nak habis malam ni memang tak habis. Pas cikgu aku tak habis lagi ni. Jadi, kita baca sini baru dua muka surat. Jadi, mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaAllah. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.